Cek sound, oke. Okay. Oh, udah lama banget gak bikin review. Oke, assalamualaikum. Jadi kembali lagi bersama MFX Official. Kali ini aku pengen nge-review ulang alat vlog yang aku gunain di tahun 2021 ini. Soalnya kemarin tuh intronya kena copyright, jadi aku bikin ulang di video kali ini. Oke, okay, tapi sebelum itu seperti biasa, let's get started and yeah. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, kita langsung aja ke reviewnya. Alat vlog yang aku pakai. Jadi di sini aku pakainya mini tripod sama Mikma Man 06. Nah, ini kabel dari mic langsung ke handphone-nya. Di sini ada tulisannya ya. Temanku bahkan ada yang bilang kalau ini tuh gimbal, padahal bukan. Biasanya aku pakai ini kalau sepedaan, jadi ya sambil gue sambil kayak begini gitu ya, sambil kayak gini gitu lo guys gitu ya. Nah, ini kalau yang tripodnya ini aku ambil harga gratis di Tokopedia buat pengguna baru. Itu biasanya kalau pengguna baru itu banyak banget opsi pilihan, salah satunya tripod itu selalu ada di Shopee, di Tokopedia itu selalu ada buat pengguna baru gitu ya. Ya tapi gini, mini kecil kayak begini. Nah, buat clipnya sendiri aku beli lagi yang ada cold shoe nya dia ini buat cold shoe ini buat nyimpen mic di atas ini ya nih. Kita klik, nah kita putar aja, nempel jadinya. Jadinya gampang gitu ya. Kalau pakai clip on kan dia nggak bisa di ini, nggak bisa dimasukin gitu. Paling di clip sih. Dan ini dia ininya, holdernya ini buat ngeclip handphone ya. Dia ada dua ya, satu di belakang sini, satunya di bawah. Yang ini udah rusak, aku beli lagi tapi belum datang. Bentar aku ambil dulu. Iya, ini jadi sehari nyampe gitu ya, keren banget sumpah. Jadi kan misalnya kemarin tuh sebelum jam berapa ya, jam 2 nyampe tuh jam 2 juga, 24 jam, hebat banget emang. Tokonya dari toko kamera Indo di Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Oke, kita fokus lagi ke reviewnya ya. Nah, jadi intinya itu aja sih yang gua pakai. Terus kadang gua bawa earphone juga yang ini buat ngedengerin suaranya gitu ya. Atau mungkin lo bisa lihat vlog-vlog gue yang 2021 gitu ya. Itu ya kayak gitu, videonya pakai ini. Mini tripod sama apa namanya? Holder plus mic mamen. Videonya mati kemarin, ini juga yang pakai. Dan simple sih, bisa masuk ke tas ini, tas yang kecil, tas lempang gitu. Masuk. Tinggal dilepas, set, masuk. Terus aku biasanya pakai dead cat, bulu kucing. Biasanya makainya itu. Udah, mungkin itu aja video kali ini. Cuman buat ngeganti video sebelumnya yang pernah kena copyright. Oke, okay, so see you next video and goodbye.